あげよう。Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita belajar sama Adik Kai ya. Nah, di sini Adik Kai udah punya beberapa krayon punya kakak. Sama ada buku. Nah, akhir-akhir ini dia lagi demen banget nih lihat gambar-gambar hewan, gambar buah, dan juga mengenal warna-warna. Adik Kai ini umurnya hampir 3 tahun ya teman-teman. Teman-teman di rumah yang usianya sama sama Adik Kai lagi suka apa nih? Mungkin sama lagi suka mengenal warna ataupun nama-nama hewan juga. Komen di bawah ya teman-teman. Nah, di sini untuk Adik Kai dia ngasih tebakan ya sama mama untuk warna-warnanya sama beberapa gambar binatang yang ingin dia lihat. Karena di sini suaranya kecil, jadi mohon maaf ya teman-teman nggak bisa kedengar di video. Oke, di sini Adik Kai lagi tanya tentang nama-nama hewan. Nah, hewan di situ ada kucing, ada tikus, ada landa, ada kelelawar, ada semut, ada marmut, anjing, hamster. Mungkin teman-teman di rumah ada yang tahu beberapa hewan lainnya yang belum saya sebutkan, bisa juga komen di bawah sambil kita belajar bareng ya. Nah, sekarang ganti nih pegang krayon. Udah mulai krayonnya dicoret-coret di buku. Nah, untuk warna-warna dasar, Adik Kai udah mulai hafal ya teman-teman ya. Mulai dari warna pink, warna orange, warna hijau, warna biru, warna hitam, warna putih, warna kuning. Nah, ada yang tahu nggak nih teman-teman di rumah Adik Kai pegang warna apa ya? Benar, orange. Wow. Nah, untuk warna blacknya dikasihkan ke mama.
Nah, dia udah mulai happy ya teman-teman kalau udah masalah krayon dan coret-mencoret. Tuh, bukunya udah dicoretin semua. Nah, untuk belajar mengenal hewan, belajar buah-buahan, dan juga belajar warna-warna dengan krayon mungkin atau yang lainnya, ini adalah salah satu solusi untuk anak terhindar dari main HP ataupun melihat TV. Jadi si anak bisa lebih fokus dengan pelajaran yang ingin dia pelajari, begitu. Dia bisa bertanya, dia juga bisa mengutarakan pendapatnya, dia bisa mengekspresikan kreasinya melalui coret-mencoret itu tadi. Nah, dengan itu dia belajar hal-hal baru yang belum dia ketahui. Nah, seperti ini hasil Amazing. Dari kreasi adik ya teman-teman. Bagus kan? Nah, dari banyaknya warna yang ada, teman-teman lebih suka warna apa nih? Komen ya. Nah, sepertinya udah mulai bosan teman-teman ya. Jadi belajarnya ditinggalin dan mulai bermain yang lain. Nah, sekarang adik bawa meja sama kursi belajar. Sepertinya sih mau belajar lagi ya teman-teman. Masih mau lanjut.
Lah, kursinya malah dibawa kabur, teman-teman. Oke, kita lanjut belajar lagi ya. Tanpa kursi gak apa-apa deh. Yuk, belajar hewan-hewan lagi. Nah, ini halaman baru. Ada gorila, ada zebra, ada unta. Ada juga babi. Ada kambing. Ada orang hutan. Banyak ya, teman-teman ya. Oke, video kita sampai sini dulu ya teman-teman. Lain kali kita belajar lagi bersama adik dan juga kakak tentunya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Hehehehe